Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gua Budi Onowong di game Mobile Legends lagi guys ya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas Magic Chest, dimana hari ini tuh aku itu udah meracik combo yang bisa dibilang ini kombonya itu udah lama banget, dan dulu itu kombonya ini terkenal itu bener-bener sangat-sangat-sangat sakit. Dan ditambah lagi aku pakai Commander Edgy menggunakan satu skill yang bisa dapat item gratis, itu bisa memperkuat di late game dan kita itu bisa dapat kristalnya guys. Kalau kalian penasaran sama video ini, langsung menuju ke dalam videonya aja guys ya. Let's go! Oke guys, di sini kita udah masuk ke dalam gamenya. Jadi di sini ini aku lagi mabar sama viewer nih guys. Aku ada grup buat mabar, dan seperti biasa di sini kita bakal ambil nomor secara random dan kita bakal dapat 3 hero secara random. Dan di sini kita dapatnya assassin nih guys ya. Tapi kita bakal akan main assassin karena kita bakal beralih untuk bermain ke MM nih guys ya. Jadi kita akan ambil Saber sama Zilong. Untuk sementara kita bakal ambil assassin dulu, nggak apa-apa. Next kita bakal ganti guys. Basia kita jual aja jadi duit guys. Dan di sini aku pakai Commander Edgy dan pakai skill yang ketiga guys ya. Jadi skill ketiga ini kita bisa dapat chest di level 8. Commander kita level 8, nanti kita dapat chest. Jadi kita harus cepet-cepet naikin level 8 nih guys ya, pasti. Tapi yang paling penting di sini tuh adalah kita harus kalau mau main 6mm itu kita itu harus jadiin bintang 3 dunia sih, atau enggak Moskov harus bintang 3 duluan guys, itu yang paling penting. Kalau enggak ada itu susah nanti guys ya. Jadi sini tugas kita adalah cari Mia guys. Ada Hanabi kita ambil, Argus 2 biji, roll sekali. Martis. Oke, berarti kita mainin fighter dulu guys untuk nahan awal doang. Selena jual. Oke, jadi kayak gini, 3 fighter dulu mainnya. Nanti kita bakal melakukan transisi ya guys ya. Kita belum dapat MM sama sekali nih guys, waduh. Kemana ini MM kita guys? Belum muncul-muncul guys. Aku cari-cari belum keluar ya MM-nya guys ya. Saya ini mencari MM kemana-mana tidak keluar guys. Susah banget ini cari MM guys. Martis kita jual aja. Kita cari MM dulu guys ya, pelan-pelan. Aduh, MM-nya nggak muncul lagi. Artis jual, roll sekali, Zilong, roll sekali lagi, gila loh nggak dikasih Martis sekalipun aku guys, parah banget cuy. Nanti kita ambil Angela sama Alucard guys, Alucard doang sih. Mana ya MM-nya nggak muncul-muncul guys, nggak ada yang main itu loh, MM guys. Tapi susah banget cepetin MM ya. Memang kadang itu kita itu lebih ke arah hoki-hokian sih guys, menurut aku guys. Menurut pendapatku itu lebih ke arah hoki-hokian sih. Belum dapat MM sama sekali kita nih. Parah sih, nggak hokinya itu terlalu parah ya guys ya. Butuh MM aku ini di sini guys. Cuman ada Nabi doang coy. Aku ngeroll sampai mampus aja nggak keluar-keluar guys. MM-nya gila juga ya. Saber Zilong, Hanabi Mia. Sisanya nabung dulu ya guys ya. Sisanya kita nabung dulu aja. Udah dapat Mia 1 tapi kurang sih, harus Mianya 3 biji guys. Mianya harus bintang 3 sih kalau mau main 6mm atau enggak Moskov guys. Tapi belum dapat satu pun coy. Oke. Kita jadiin Zilong bintang 3 kalau gitu guys. Berarti Zilong kita nanti bakal kita jadiin ke MM ya guys ya. Karena Zilong itu kalau jadi MM itu bakal gila banget, bakal kuat banget pasti. Dan bisa dibilang cukup mantap banget guys. Dan darah kita masih 80, harusnya kita ini adalah orang yang kedua ya guys yang ambil. Jadi kita orang kedua yang bakal ambil item. Semoga kita bisa dapat Maxman atau enggak hero-hero atau enggak item yang bagus buat Maxman kita ya guys ya. Di sini kita butuh item bagus atau enggak kristal yang bagus. Ada POD. Semoga enggak diambil. Oke, aku ambil Husklaw kalau gitu guys. Husklaw ini kegunaannya untuk lifestyle-nya MM ya guys ya. Jadi lifestyle MM lebih gila lagi. Apalagi kalau Moskov atau enggak Mia bintang 3 kalau dikasih Husklaw itu bakal gila banget guys yang pasti. Oke, di sini kita dapat Husklaw. So, kita bakalan kasih ke Zilong yang pasti.
Silong kita kasih Asclaw supaya dia bisa lifesteal. Dan di sini mungkin aku bakal coba untuk nabung dulu aja. Jangan terlalu banyak ngeroll juga, nggak bagus. Kita butuh nabung juga, guys. Oke, di sini Argus kita bisa jadi tank yang bagus harusnya. Aku bersyukur banget sih ini musuhnya baru bintang 1 banyak ya guys ya. Sedangkan kita udah 2 orang bintang 2. Oke. Kita nggak akan beli Alpha ya guys ya di sini. Alpha bagus sih penggantinya Angela sebenarnya. Iya ya, Alpha bisa digantiin Angela guys. By the way, kita mainin Alpha aja kalau gitu supaya silong kita bisa dapat life steal sih. Biar lebih berguna guys. Alpha bisa jadi bintang 2 loh. Jual Angela, beli Alpha. Next kita beli Anabi ya guys ya. Oke, kita main kayak gini dulu. Kita cari Hayabusa juga, jangan lupa nanti. Nanti kita udah bisa dapet chest nanti guys ya, kalau udah level 8 commandernya. Oke, ini kita sabar dulu. Sabar dulu santuy. Ini musuhnya sih ada Kari sih mantepnya ya. Tapi untungnya kalinya baru bintang 1. Tapi ya mati sih guys. Jujur aja Kari itu salah satu MM yang sakit sih. Ya mereka menang di Kari sih. Aku gak ada Kari. Oke gak apa-apa, kita kalah sedikit, it's okay. Habis ini kita bakal beli Anabi guys. Jangan lupa Anabi jadi bintang 2. Cakep. Berarti kita bakal masukin seorang Anabi 1. Dan kita coba untuk roll ya guys ya, dapetin MMM kita guys. Dapat MM kita. Oke, Mia dapat 2 biji. Muncul Claude, muncul Moskov. Berarti udah 3 MM ya guys ya. 4 MM jadinya. Oke, kita bakal beli semua. Karena itu yang kita butuhkan dari tadi guys, baru keluar akhirnya. Setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya keluar juga ya guys ya. Dulu dia kasih ke Silong, biar Silongnya lebih mantep ya guys ya. Jangan lupa untuk membeli Claude sama Moskov guys. Berarti di sini kita udah 4 MM, tinggal 2 MM lagi. Ada 1-1, berarti kurang 1 MM lagi guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini adalah usaha yang sangat bagus untuk kita guys. Kalau kita bisa jadi 6 MM secepatnya sih bagus. Aku butuh sinergi Maxman secepatnya sih ini. Musuhnya udah level 6 dong. Gila juga dia. Tapi kita udah bintang 2 semua sama rata. Harusnya sih kuat nih guys ya. Harusnya sih kuat. Argus kita bisa jadi tank di depan yang sangat bagus. Gila loh, dia udah main Estes anjay di level 6. Niat banget jir. Bener-bener niat banget sumpah nih orang. Asli guys, niat banget, gak bohong aku jujur aja. Di level 6 loh, udah main Estes dong. Kuakuin sih, keren deh. Keren banget sih. Tapi gak semudah itu guys, ngalahin aku guys. Kita ini bakalan jadi sangat kuat sekali guys sekarang ya. Kita tinggal cari 1 MM lagi. Mia ambil. Cyber gak usah, nanti kita bakal ganti soalnya. Hanabi dapat Mia, oke kita next ambil Mia guys. Karena Mia ini stoknya masih banyak banget guys. Oke santai dulu. Slow aja dulu, santuy santuy. Mia kita urutin. Oke jadi kayak gini. Ini kita udah lumayan kuat banget sih guys. Jadi kita belum kuat, sekarang kita udah kuat nih. Udah mantep banget guys ya kita ya. Oke, 3 fighter, 2 sebok, 1 marksman doang. Kita belum ada Kari sih, tinggal butuh Kari doang satu guys. Di Mia jangan lupa. Karena Mia kita harus bintang 3 kalau mau main 6 MM. Kalau nggak gitu bakal susah guys. Makanya dari tadi yang aku lakukan adalah ngeroll terus. Nabung di 10 gold. Untung dapetin Mia guys. Kunci kita ini di Mia soalnya kalau bintang 3. Moskov juga harus bisa bintang 3 sih kalau di late game ya.
Oke, udah 6 mm. Mungkin aku bakal lebih pilih Kari sih daripada Wanwan. Oke, nanti kita beli Granger, berarti kita langsung bisa mainin 6 mm sih sebenarnya. Cuman jangan dimainin 6 mm dulu sih. Kecuali Mia udah bintang 3 baru aku mau mainin 6 mm. Terlalu beresiko soalnya guys kalau mainin 6 mm langsung. Terlalu berbahaya. Berarti kita udah bisa upgrade level sih next. Supaya kita ada kapasitas buat naruhnya guys. Gila ya Kaguranya wak. Sakit banget guys. Untung Kaguranya belum ada itu ya. Belum ada Hanabi atau Hayabusa. Kalau ada sih bakal bahaya banget. Ini kita 70 ya nyawanya. Aku butuh Marksman sih sebenarnya. Tapi nggak tahu bakal dapet apa enggak di sini. Kita lihat teman-teman. Aduh diambil kayaknya MM-nya. Aku sih berharap nggak diambil sih MM-nya. Semoga aja nggak diambil. Please. Tolong jangan diambil MM-nya. Oke, terima kasih. Kita bisa main MM berarti. Buat Silong kita main MM ya berarti guys ya. Berarti di sini kita tetap kunci sih mau nggak mau. Berarti Silong kita kasih MM, sepatu mana kasih ke Alpha, MM kasih ke Silong. Upgrade level jangan lupa. Kita masukin Mia. Ambil Silong, nanti kita next beli Hanabi ya guys ya. Sama Granger. Kita udah berapa MM sini? Cek dulu guys MM kita guys. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 6 mm ya kita guys ya. Berarti kita udah 6 mm sini. Jadi udah bagus banget ya guys ya kita. Udah kuat banget ini guys. Kadang itu galau juga loh guys. Mau lihat MM kita itu kurang berapa gitu kadang galau coy. Berarti nanti Alpha bakal aku jual ya guys ya yang pasti. Ambil Hanabi. Berarti kita di sini tidak main Granger guys. Gimana kalau kita langsung mainin 6 mm guys? Langsung mainin 6 mm aja guys kalau gini. Karena mau nggak mau kita harus cepet-cepet mainin 6 mm sih. Kalau nggak gerak dari sekarang guys, Moskov bintang 2. Dan kita nabung dulu guys. Harusnya sih lumayan kuat sih. Gak apa-apa kita kalah sedikit, santai aja. Slow. Nyawa kita masih banyak. Kita masih ada penyesuaian untuk comeback banget. Di sini kita tetap butuh Argus sih guys kalau mau menang. Sama Mia bintang 3 sih kalau mau main 6 mm. Nggak gitu bakal susah nih. Harus cepet-cepet upgrade. Habis ini kan minion. Setelah minion kita baru upgrade 7 guys. Kita masukin Argus. Dan kita bisa roll sekali. Dapat Alucard. Roll sekali lagi dapat Kari. Roll sekali lagi dapat Silong. Roll sekali lagi dapat Hayabusa. Oke, kita harus beli Hayabusa sih buat aktifin Hanabi-nya juga. Itu yang penting banget, poin pentingnya. Tapi masih level kecil banget ya. Padahal perasaan gak ada yang Mia loh, tapi susah banget dapatnya guys ya. Memang kadang kalau nggak hoki tuh ya gini guys. Wajar guys. Gak dapat kalau nggak hoki. Aduh, kita dapat apa nih? Demon Hunter sama Rose Gold. Mungkin lebih ke arah Rose Gold sih sama Mirror. Biar nggak mudah mati guys. Ada Alucard. Don't forget to upgrade level. Kita masukin Argus. Silong harus bintang 3 sih ini. Kalau nggak gitu susah guys. Kayaknya Kari tadi mending tuker sama Granger ya. Bintang 1 cuy Kariku. Tadi ayah aku lupa beli guys. Sorry. Harus main Haya ini kalau mau cepet menang. Gila loh ini musuhnya sih kuat banget sih yang kita lawan ini Dragon Altar.
Serem banget sih. Untung kita jadi, guys. Aduhnya masih jauh lagi ya, masih butuh 3 mie aku. Ya udah mati sih Sohe. Padahal Dragon Altar loh dia loh. Masih mati dia, guys. 10 gold kita dapat. Dan kita lihat teman-teman kita bakal dapat apa di sini. Kita roll sekali dapat Silong. Roll sekali lagi dapat Hanabi. Ayam busa roll. Kita ada cloning, berarti Silong kasih cloning, guys. Ke bintang 3, bro. Kita jadi bintang 3 Silongnya. Di sini udah itemnya udah bener ya, guys ya, yang pasti. Dan kita nabung di 10 aja, guys. Karena Silong kita udah bintang 3. Jadi bisa dibilang kalau pokoknya kalau kalian mau main Marksman itu harus salah satunya harus bintang 3, guys. Kalau udah dapat Silong bintang 3 sih udah bener-bener mantep banget sih. Udah penggantinya Mia bintang 3, guys. Nanti di level 8 kita bakal dapat kotak tracer ya, guys ya. Oke. Kita sih harusnya bisa menang ini. Next kita bisa masukin Hayabusa, guys ya. Kenapa aku nggak masukin Alucard? Aktifin Hayabusa dulu sih. Mending masukin Alucard ya biar Silongku bisa nambah lifesteal, guys. Kita bisa roll di sini, Hayabusa bintang 2, cakep. Haya lagi, roll lagi. Belum dapat Mia nih, guys. Mianya kemana juga loh, nggak keluar-keluar, guys. Kesel aku liatnya Mianya ini. Annoying banget gak keluar-keluar, guys. Kariku baru bintang 1. Gimana ini? Ini aku cepet-cepet bintang 8 deh. Ada yang main magis sih harus pakai Granger sini. Kalau nggak gitu mati ya, guys. Oh nggak. Kuat banget sih Silongku. Silongku udah bintang 3, udah full item juga. Jebret, gila sih, mantep banget Silong. Magenya udah 6, tapi dia belum ada Gatot. Kalau dia udah ada Gatot, ini yang masalah, guys. Aku harus cepet cari Granger sini. Bahaya. Mending kali ganti Granger aja deh. Takut aku, guys, bahaya ini. Gak kondusif ini, guys, masalahnya. Waduh, aku butuh slot sih, tapi gak dapet sih. Kayaknya gak mungkin dapet, guys. Empire Crystal aja lah buat Cloudy, guys. Oke. Tiga lagi upgrade level. Jual kari. Upgrade level, masukin Haya. Ya, masukin Alucard. Pencet, kita dapat apa di sini, guys? Kotaknya, let's see. Dapat Mirror Assassin cloning. Ini aku galau, guys, kalau kayak gini, guys. Kalau aku ambil Assassin, aku bisa jadiin Assassin 3 biji. Itu bakal bagus banget pasti. Nanti di sini kayaknya aku bakal ambil Assassin kayaknya, guys. Wah, sumpah nih Gatot ini ngeselin banget sih, bener-bener. Untung kita jadi banget, guys. Bener-bener jadi banget kita. Jebret, langsung mati. Berarti aku ambil Assassin sama ambil Demon Hunter, guys. Kasih ke Moskov Demon Hunternya. Assassin kita kasih ke Moskov. Biar Moskovnya jadi Assassin nanti, guys. Moskov Fusion. Nanti dulu Mia Alucard bintang 2, cakep. Kari Claude Karina. Tari ini gak guna banget sih, guys, jujur aja. Cuman ya gimana lagi. Kunci dulu deh, kita ambil Claude nanti, guys. Enak kan, guys, kalau kalian pakai apa commander ini yang aku pakai barusan. Kalian tuh bisa dapat tambahan kekuatan lagi. BTW Moskov Assassin. Hayabusa belum masuk juga. Wah, gila sih ini, susah banget nih lawan wrestler nih. Penyakit nih wrestlernya nih. Bikin gak gerak aku. Wah, bahaya nih yang main wrestler nih. Gatotnya udah dapu itu, konsentrasi energi anjir. Wah, bahaya sih.
Wah, 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 ini bahaya banget sih. Ini sih bahaya banget sih. Kalau boleh jujur-jujuran, ini bahaya banget sih. Gini aja deh. Ini bahaya banget sih. Bener-bener totally bahaya sih. Aku butuh Granger ini. Gimana ya guys ya? Untuk Granger aku. Tanpa Granger susah aku bertahan nih. Tanpa Granger gak bisa bertahan aku. Cloning MM. Cloning apa MM ya? Galau aku. Anabi. Moskov. Ambil MM aja lah. Jual kari. Kasih MM. Masukin Haya. Hasklau. Rose Gold. Rose Gold aja kasih ke Hayabusa. Hayabusa kasih MM aja nih. Oke. Udah bener harusnya. Ini yang bahaya banget sih yang kita lawan tadi nih. Semoga dengan perbaikan kayak gini bisa lebih menang sih. Wah gila sih. Bener-bener gila loh ini musuhnya guys. Sumpah guys. Wah dibikin gak gerak sih ayah busaku. Parah anjay. Aduh gila ini musuhnya pak. Wah aku harus all in sih habis ini. Jadiin bintang 3 nih. Kalau nggak gitu kalah aku. Kalau nggak ada yang bintang 3 nih. Satu lagi. Balik game begini. Mau ngambil link. Berarti jual Moskov. Upgrade level. Jual Haya. Jual Claude. Ambil link. Aktifin 3 assassin dulu aja deh. Sementara dulu guys, sementara dulu guys, bahaya ini. Ini sih kalau boleh jujur sih, totally bahaya banget sih. Kalau aku nggak jadiin assassin dulu sih, rontok beneran kita rontok guys. Mending jadiin assassin dulu aja deh. Semoga dengan adanya assassin ini bisa mengubah segalanya ya guys ya. Moga-moga aja. Oke guys, ternyata bisa mengubah segalanya. Yang susah ini wrestlernya ini gimana ngalahinnya ini? Kampret juga nih wrestlernya nih. Parah anjir. Ya ampun dia pakai 6 wrestler masian. Granger. Gantiin Claude deh. Biar ada magic defense guys. Kita kasih Empire Crystal. Claude. Susah juga nih. Gila, gila. Semoga ada. Loh, kenapa dia ini? Ya ampun. Astaga. Kenapa dia, guys? Aduh, baik banget, guys. Dijual semua anjay. Tapi sumpah sih, komenderku ini yang 6mm ini mantep banget nih guys ya. Kampret dijual semua tapi kuat banget sumpah guys. Kalian harus cobain. Dengan adanya kalian pakai komenderku ini, kalian tuh bisa dapat kristalnya assassin sama MM guys. Gila loh kenapa dijual semua. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka sama video ini. Yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notif kalau aku live streaming ataupun upload konten. So thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Thank you, bye-bye.